mau tahu keseruannya seperti apa, pokoknya ikutin terus dan... Hai fans Leslar Lover, apa kabar sore ini? Saya doakan semoga kalian sehat dan dimurahkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Design, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler. Inilah berita yang pertama. Terus-menerus ditanya fans, soal pernikahan Lesti dan Rizky Billar, manajer beri jawaban telak ini. Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora dikabarkan akan membawa hubungan ke arah yang lebih serius. Kabar ini pun mulai diperbincangkan hingga dinanti oleh banyak pihak, khususnya para penggemar. Fans yang tergabung dalam Leslar, nama penggemar Lesti dan Billar itu, mendesak keduanya untuk segera menikah. Manajer Rizky Billar, Derry Syahputra memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Ia mengaku sedikit risih apabila penggemar terkadang memaksa keinginan mereka terkabul. Namun, ia pun tak ambil pusing. Kalau dibilang risih mah pasti ada namanya juga manusia kan? Cuma kadang kalau saya balesinnya, saya pantunin, jelas Derry. Sebagai manajer, Derry Syahputra juga sering mendapatkan pesan dari penggemar Lesti dan Rizky Billar. Entar kalau dikata-katain lagi gimana sih Billar Lesti sayang lagi sebenarnya? Segala macem, aduh gimana Billar Lesti kok enggak nikah-nikah, imbuhnya. Dengan tegas, Derry meminta agar para penggemar bisa menemui dirinya dan diharapkan mampu memberikan modal untuk pernikahan Rizky Billar dan Lesti. Menurutnya, segala keperluan menikah tidak serta-merta datang dari endorser. Ya udah lo samperin sini, ketemu sama gue sama kita-kita. Lo modalin pernikahannya, kata nikah endorser semua baik, ungkap Derry. Derry juga mengaku kesal karena sering mendapat desakan agar Rizky Billar dan Lesti segera menikah. Kan gue jengkel banget ya, dikata bayar gedung kagak mahal. Lo pengin mereka nikah cepet, lo datang, lampirin proposal, bayarin nih, lanjutnya. Kendati demikian, Derry sedikit memaklumi sikap warganet yang tidak tahu bagaimana fakta sebenarnya. Api ya udahlah, namanya juga netizen. Kadang mereka tidak mengerti dunia entertain seperti apa gitu, tandas Derry. Dalam kesempatan itu, Derry juga disinggung soal kapan rencana pernikahan akan digelar. Kemudian, ia hanya meminta agar para penggemar dapat memberikan doa-doa baik. Akan tetapi ia tak menampik isu yang menyebutkan bahwa Lesti dan Rizky Billar akan menikah di tahun ini. Sang manajer memilih bersyukur dan berharap rencana baik mereka dapat dilancarkan. Insya Allah doainlah, kalau kita mah doa terbaik langsung kita aminin. Doain kalau memang tahun ini, Alhamdulillah, Bismillah, semoga lancar, katanya. Derry ogah mengungkapkan dengan detail perihal pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Ia membatasi diri dan memilih mana hal yang boleh disampaikan ke publik. Pun sang manajer mengatakan nantinya yang akan mengurus pernikahan adalah dirinya. Semua ngikutin rencana Allah, kalau kita ngerencanain Allah bilang nanti ya nanti. Walaupun aku bakal ngurus itu semua pun, aku tahu part mana yang aku publis, tutur Derry. Tak sampai di situ, Derry menambahkan, Lesti dan Rizky Billar juga telah memiliki mimpi bersama. Apapun mah aku tahu tentang dia, mereka punya mimpi masing-masing dan berdua. Jadi doain biar semua berjalan dengan lancar, apa yang mereka inginkan di tahun ini berjalan baik, terangnya. Itulah berita pertama, sekarang Mimin bacakan berita kedua. Bukti hatinya lembut bagai bidadari, Lesti Kejora tak tega kasuskan semua hatersnya meski pernah diancam dibunuh, Dede pengen hidup seperti orang normal lainnya. Lesti Kejora kini memang sedang berada di atas angin. Lesti Kejora kini makin melejit bersama kekasihnya Rizky Billar. Bahkan tak sampai satu tahun, Rizky Billar berhasil mewujudkan satu persatu impian. Seperti membeli rumah, mobil mewah, hingga buka usaha. Begitu juga dengan Lesti Kejora, namanya kian bersinar sampai trending di mana-mana. Terlebih, pasangan yang sedang berkomitmen menuju jenjang lebih serius ini disebut akan menikah setelah Idul Fitri tahun ini. Namun, semakin karirnya melejit, semakin banyak pula terjangan yang diterima Lesti Kejora dan Rizky Billar, salah satunya bulian warganet. Semenjak dekat dengan Rizky Billar, Lesti Kejora mengaku oknum warganet yang membulinya semakin banyak. Bahkan, gadis asal Cianjur ini pernah sampai menangis menceritakan hal tersebut di podcast presenter Gilang Dirga.
Di tengah banyaknya bulian, siapa sangka ada oknum yang pernah mengancam membunuh Lesti Kejora. Hal itu disampaikan langsung manajer Rizky Billar. Mulanya, Derry Syahputra mengaku Sedu sering melaporkan oknum yang keterlaluan membuli Rizky Billar maupun Lesti Kejora. Namun, masih kata Derry, pelaporan oknum warganet ini tak pernah sampai diposting di media sosial. Kita bukan tipe orang yang abis ngelaporin itu kita publis, enggak. Kita mikir, kasihan keluarganya. Udah berapa kali kita nangkep orang, bawa orang yang komen parah, tuturnya. Sampai yang pernah ngancem Lesti untuk dibunuh pun ada, sambung Derry. Meski begitu, Derry mengaku masih memberikan kesempatan kepada para oknum tersebut untuk meminta maaf. Kita masih manusiawi, kita bawa ke kantor polisi tapi yaudah kita maafin, gak akan diulangin lagi, kata Derry. Derry lantas mengurai alasannya memilih tak menyebarluaskan identitas pembuli. Pernah sekali aku publis, tapi aku tutupin stiker dikit lah mukanya. Ya aku gak tega, mikir aja kalau kita suatu saat melakukan hal itu dan diperlakukan orang seperti itu kita pasti malu, sambungnya. Sementara itu, Lesti Kejora pernah mengungkap perasaannya sebagai seorang publik figure kepada presenter Gilang Dirga. Makin terkenalnya Lesti Kejora apalagi sejak punya hubungan dengan pesinetron Rizky Billar, membuatnya sering mendapat cibiran warganet. Gilang Dirga yang sudah menganggap Lesti Kejora sebagai keluarga sendiri pun seperti ikut tersentuh. Gilang Dirga lantas langsung tegas menanyakan kondisi Lesti Kejora. Capek enggak sih jadi dede itu? Tanya Gilang Dirga dengan tegas. Jujur nih, bukan dede enggak bersyukur tapi dede manusia biasa juga adede pengin juga hidup seperti orang-orang normal lainnya, jawab Lesti Kejora sambil menahan air matanya. Itulah berita kedua, sekarang Mimin bacakan berita ketiga. Lesti Kejora merasa Rizky Billar berbeda, ungkap kerinduan momen awal bertemu. Pedangdut Lesti Kejora merasakan adanya perbedaan pada Rizky Billar dari awal bertemu. Belum lama ini Lesti Kejora ungkap kerinduannya dengan momen awal bertemu dengan Rizky Billar. Hubungan pasangan Lesti dan Rizky Billar saat ini tengah jadi sorotan. Dari awal pertemuan bagaimana mereka bisa bertemu, lalu dekat dan akhirnya menjadi sepasang kekasih selalu menarik untuk diperbincangkan. Keduanya memang berencana membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Lesti membeberkan tentang sosok Rizky Billar. Dede juga mengungkapkan kerinduannya terhadap momen-momen awal pertemuan dengan Rizky Billar. Penyanyi dengan suara merdu ini menyebut ada perbedaan yang ia rasakan pada Rizky Billar. Keduanya sering terlihat bersama dan mesra saat di depan publik, namun Lesti mengungkapkan fakta lain. Pelantun lagu Kejora ini mengatakan dirinya jarang bertemu dengan Rizky Billar. Tapi sebenarnya kita kan jarang juga ketemu, jarang bareng. Kita bareng kalau kita lagi ada urusan kerja, kalau ada urusan internal kita yang harus kita selesaikan, kata Lesti.